Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Saya teringat sebuah peristiwa besar yang pernah menimpa umat Islam atau biasa kita namai dengan perang saudara, di mana perang tersebut sangat terkenal dengan sebutan perang Siffin. Pada perang Siffin mempertemukan dua kubu yang begitu kuat antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun ringkas kisah daripada peperangan tersebut, terjadilah istilahnya islah, perdamaian. Sepakat mereka berdamai, karena mengingat yang berperang ini bukan yang kita lawan orang kafir, melainkan orang Islam itu sendiri. Oleh karena ini hanya perbedaan sedikit pemahaman. Ada yang mengatakan persoalan politik, ada yang mengatakan persoalan akidah, dan lain sebagainya. Namun terlepas dari semua itu, ketika kedua beliau ini meninggal dunia, konflik yang terjadi juga belum berhenti, bahkan tambah menjadi-jadi. Kubu yang mendukung Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah bin Abi Sufyan masing-masing menyuarakan, baik di dalam ceramah-ceramah maupun khutbah-khutbahnya, menyerukan bahasa-bahasa yang kurang pantas dan bahkan bahasa cacian dan lain sebagainya yang ditunjukkan kepada seluruh ahlul bait. Hal ini tentu meresahkan umat Islam pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, kira-kira sekitar tahun 7 abad ke-7 Masehi, tampillah salah seorang khalifah dari dinasti atau Bani Umayyah, yakni salah satu yang dikenal dengan istilah Umar bin Abdul Aziz. Melihat bahwa apa yang mereka lakukan ini bahaya, ini akan menjadi sebuah pintu untuk menjadikan umat Islam berpecah belah, dan itu memang terjadi benar adanya. Walhasil, pada saat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz tersebut, beliau memerintahkan seluruh gubernur-gubernurnya dan istilahnya memberikan sebuah instruksi bahwa semua khatib-khatib jangan ada yang membaca atau mencaci lagi, tapi diganti dengan Quran surah An-Nahl ayat 90 atau ayat yang tadi kita baca. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan seterusnya. Inilah sejarahnya mengapa sampai sekarang ayat ini populer dibaca oleh para khatib. Ini dipopulerkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebenarnya, apa yang terkandung dalam ayat tersebut? Saya coba mengutip daripada penafsiran dari Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Baik. Di situ beliau mengatakan ada tiga inti utama perintah yang disuruh oleh Allah kepada orang semua. Ada tiga perintah dan berikutnya ada tiga larangan yang Allah larangkan, dan bahkan jangan pernah lakukan hal tersebut. Yang pertama,
dimaksud dengan adil? Menurut beliau adalah al-adil yang dimaksud ini adalah bersifat moderat, tidak bersifat sebelah, tidak juga mengagung-agungkan satu sama lain. Dalam artian jangan juga terlalu sempit atau ifrat, jangan juga terlalu berlebihan atau takfir. Kan sekarang tak ada golongan-golongan yang merasa dirinya paling hebat, golongan-golongan yang merasa dirinya paling tahu masalah hadis, masalah Al-Quran, dengan lisannya begitu ringan mengatakan ini bid'ah, ini haram, itu masuk neraka. Memangnya dia yang punya kunci surga? Hal ini yang kadang menjadikan kita berpecah belah. Maka dari itu jamaah sekalian, pesan yang pertama ini adalah mari orang berbuat adil atau dalam hal moderat. Dalam artian kalau ada perbedaan-perbedaan yang ada, cukup itu diselesaikan dengan istilah perbedaan. Dan kita harus berlapang dada, istilahnya menerima apa yang orang pahami, apa yang orang amalkan, apa yang orang kayu, itu sudah. Jangan istilahnya mengatakan kau harus ikut pendapat saya, kau harus ikut ajaran saya, itu namanya salah. Kemudian yang kedua, berbuat ihsan, atau dengan kata lain ihsan ini bisa diartikan dengan istilah profesional. Kalau kita mau artikan ihsan itu artinya terbaik. Kalau diibaratkan sebuah perintah kewajiban, al-adil itu wajib. Contoh misalnya seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Maka al-ihsan itu dicontohkan adalah seluruh ibadah-ibadah sunnah melengkapi yang wajib tersebut. Agar supaya apa? Ibadah-ibadah yang orang lakukan lebih sempurna lagi. Itulah al-ihsan. Atau kalau kita mau mengkaitkan dengan kekinian, maka yang dimaksud dengan profesional adalah bertindaklah sesuai dengan pekerjaan orang semua. Apapun profesi kita, lakukan yang terbaik. Karena dari situlah dinilai dengan istilahnya al-ihsan. Kemudian yang ketiga, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa al-ita'il qurba, al-ita'il qurba atau istilahnya menjalin persaudaraan. Ini yang hilang dari kita. Memang sering disuarakan, mari menjalin silaturahim, mari menjalin istilahnya menghubung persaudaraan. Bahkan di Indonesia istilah halal bihalal ini sangat populer. Padahal tidak semua negeri mengamalkan istilah halal bihalal, tapi Indonesia tradisi setelah Lebaran itu dilakukan. Dengan tujuan apa? Lebih mempererat silaturahim. Betul mereka merayakan silaturahim tersebut, melakukan hal tersebut, tetapi kiri kanan media sosial mereka menumpah, menghujat, bahkan mencaci satu sama lain. Padahal orang sama saja, kita bersaudara semuanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah tiga perintah dari Allah. Kemudian ada tiga larangan yang Allah larangkan pada ayat tersebut. Yang pertama, larangan untuk perbuatan keji atau al-fahsya, atau biasa kita contohkan dengan mencuri, berzina, memakan makanan yang haram dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, berlebihan mengikuti hawa nafsu atau al-ammarah al-bukhah. Bisa kita contohkan dengan istilah menyakiti sesama, kemudian mengajak berbuat keburukan. Dan yang terakhir, al-baghi atau biasa kita artikan dengan istilah nafsu syaitani. Di mana yang dimaksud dengan al-baghi ini? Bisa kita contohkan dengan istilahnya sifat aku atau sifat sombong, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, dan merasa diri paling tinggi di hadapan orang lain. Maka inilah yang dimaksud dengan al-baghi, karena sesungguhnya inti dari al-baghi ini adalah ingin menjatuhkan orang lain. Mengingat pemilihan presiden sudah di depan mata, maka kita lebih istilahnya menghargai satu sama lain. Boleh orang istilahnya berbeda, betul kepala kita sama bulatnya, rambut boleh sama hitamnya, tapi belum tentu pemikiran kita sama. Oleh itu, mari orang belajar menghargai, saling istilahnya memanusiakan manusia, karena kita sudah berlebaran, sudah bisa istilahnya mengamalkan 11 bulan ke depan hasil daripada tarbiyah selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tiga larangan dan tiga perintah dari Allah dari pesan dan surah Ad-Dakhal ayat 90 ini menjadi bekal bagi orang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafii khusr. Illal ladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa
tawasaw bilhamdi wa tawasaw bisabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'a iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu as-samiu al-ghafur rahim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,